tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Karesdm, Pak Kasubdit, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penerimaan bintara polisi, di mana kejadian ini terjadi di dua TKP dan juga dua waktu. Yang pertama terjadi pada tanggal 12 Februari dan yang kedua terjadi pada tanggal 25 Februari. Korbannya juga ini ada dua orang. Korbannya atas inisial RS dan satu lagi atas inisial YS. Di mana korban pertama ini menderita kerugian sebanyak 200 juta. Kemudian korban kedua ini menderita kerugian sebanyak 305 juta. Modusnya di mana tersangka menawarkan jasa untuk membantu anak para korban untuk masuk bintara atau seleksi bintara polisi. Namun pada saat uang sudah diserahkan, kemudian anak tersebut tidak ada yang lulus. Sehingga korbannya merasa keberatan, kemudian meminta pengembalian kepada tersangka. Namun pada saat meminta pengembalian, tersangka cuma sanggup mengembalikan 50 juta untuk masing-masing korbannya. Dan sini akhirnya dilaporkan oleh korban dan diproses. Jadi ini memang murni penipuan karena setelah dilakukan pendalaman, tersangka ini sama sekali tidak mengenal polisi. Jadi dia melakukan upaya penipuan cuma dengan menggunakan suatu kondisi yang memang tidak ya, tidak dalam jangkauannya. Jadi memang betul-betul murni penipuan. Saksi-saksi yang kita periksa ini sebanyak 5 orang. Kemudian barang bukti yang ada, ini ada surat perjanjian kerjasama penitipan uang. Kemudian lembar bukti transfer. Ada beberapa bukti transfer. Kemudian untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 378 372. Ancaman hukumannya 4 tahun. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu melaksanakan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melengkapi pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pemeriksaan tersangka, dan akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini yang disampaikan rekan-rekan. Silakan jika ada yang ini bertanyakan. Pertama kali, Komandan. Jadi pengungkapan kasus ini bersumber dari TikTok yang dihimpun oleh Bank SDM, di mana di situ didapatkan keluhan masyarakat terkait adanya penipuan, sehingga kemudian dibuatkan laporan ke Krimum. Krimum melakukan penyelidikan pendalaman dan akhirnya bisa melakukan pengungkapan dan menetapkan tersangka tersebut. Jadi korbannya nggak lapor langsung gitu, Komandan? Korban tidak lapor langsung, tetapi hasil pantauan media sosial oleh Bakdalpers, karena memang ini juga akan menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh panitia seleksi, sehingga Bakdalpers ini sebagai otoritas pelaksana seleksi akhirnya melakukan juga patroli media sosial yang terkait masalah rekrutmen ini. Kalau uangnya yang diperoleh dipakai apa, Komandan? Yang sisa uangnya, Komandan, yang uangnya dipakai apa? 200 juta yang dikembalikan 50, 150-nya dipakai apa? Benar. Ya. 150 kan masih ada 20 yang beli laptop dan yang lain itu dibuat sama yang. Jadi uangnya tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yang bersangkutan, kemudian ada barang bukti yang sempat kita sita karena digunakan untuk membeli laptop. Ada sisanya ini 20 juta dari seluruhnya. Izin dan ini pertama sebagai apa dan? Pertama ya. Ini statusnya ibu rumah tangga. Izin dan memang kenal ya. Bisa korban tuh bisa tergiur ya, apa si pelaku tuh menjanjikan seperti apa dan prosesi kan ibu rumah tangga apakah pelaku jadi tersangka ini membuka pelatihan untuk pelatihan masuk pegawai dan juga TNI Polri. Nah, kemudian dari situ tersangka menjanjikan kepada
korban yang memang mempunyai anak yang ingin mendaftar masuk Bintara. Kemudian kalau pelatihan yang dibukin sama si tersangka ini resmi atau memang hanya sebagai modus saja? Tidak resmi, tidak resmi. Ya? Pelatihan. Nah, dua inilah yang menjadi korban adanya kerugian materi. Yang memang tersangka itu tidak ada kedekatan dengan Polri.